Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama saya di Omin Channel. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Di video kita kali ini, seperti biasa, kita lagi ada di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Nah, rencananya teman-teman, hari ini kita akan review harga ikan cana. Tapi sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dan mendukung channel ini agar berkembang menjadi yang jauh lebih baik lagi. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai untuk review harga ikan cana. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman, untuk yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat informasi terbaru dari Omin Channel. Hari ini kita sudah sampai di lapaknya Bang Eki. Ini ada Bang Eki nih. Bang Eki, gimana kabarnya Bang Eki? Sehat, Bang. Sehat. Oke. Nah, ini ada Bang Toge. Bang Toge, gimana kabarnya Bang Toge? Alhamdulillah sehat tuh. Minumnya sehat loh. Susu. Bang Eki, Bang Toge, hari ini kita mau minta izin ya untuk review harga ikan cananya. Siap. Tuh, jadi Bang Eki sama Bang Toge ini bawa ikan cana. Ada yang di soliter, ada yang di kantong plastik nih teman-teman. Dan ini keren-keren banget nih. Ini langsung kita mulai aja Bang Eki ya. Boleh, boleh, siap. Di sini Bang Eki bawa red mosaic. Ini red mosaic semua Bang Eki ya? Red mosaic semua, Bang. Ini size berapa Bang Eki? Kenapa? Size-nya size berapa? 14-15. 14-15 cm nih teman-teman. Tuh. Ini keren-keren banget nih red mosaic-nya nih. Harga kena berapa nih Bang Eki? Itu kena 5,5. 550.000. 550.000, Bang. Ini adaptasinya udah bagus banget ya Bang Eki? Iya Om Ben, udah barang rekondisi soalnya. Udah rekondisi ya? Jadi kalau udah rekondisi itu dia sudah adaptasi pH kita Bang Eki ya? Iya betul. Suhu pH-nya udah adaptasi. Udah sebulanan nih kita barang. Tuh, ini keren banget nih, cakep nih. Warnanya juga biru banget nih. Tuh. Cakep, ini juga sama Bang Eki? Sama. Red mosaic. Sama. Yang goldas habis Bang Eki? Goldas mungkin besok Bang. Besok ya? Ada. Jadi hari ini tuh malam Sabtu teman-teman. Besok malam Minggu datang aja ke sini. Dibawain yang lebih jos-jos ya. Besok kalau jos. Ini keren-keren banget nih. Nah yang ini Bleheri Bang Eki ya. Bleheri. Rainbow Snakehead. Rainbow Snakehead atau Bleheri tuh. Flaring dia. Lihat kamera aja dia flaring. Ini WC atau CB Bang Eki? WC anu. WC-an ya? WC. Ya kalau CB lebih pudar warnanya nggak kurang. Pudar ya. Harga berapa nih Bang Eki? Itu 150.000. Nego atau net? Kenapa? Nego atau net? Nego, nego halus aja kita mah. Oh, flaring dia. Harga masih bisa nego teman-teman, aman. Ini juga mosaik masih bisa nego ya Bang Eki ya? Iya nego halus aja. Ini juga. Dia 550 ya Bang Eki? Iya 550.000. Keren. Bang Eki, pemilihan mozaik yang bagus tuh seperti apa Bang Eki? Yang penting sih yang rapi aja sih gitu ya Bang. Yang mulus aja gitu. Rapi aja mulus ya, nggak ada minus ya? Ada no minus. Jadi minus, nggak ada. Terus sehat Bang Eki ya? Iya betul. Aktif. Aktif, apalagi yang sudah rekondisi kayak gini nih teman-teman. Ini bagus banget. Tuh. Jadi dilihatnya enak banget Bang Eki, padahal WC sudah rekondisi tuh. Jadi dia berenang terus ya. Iya. Kadang-kadang dia tuh udah flaring-flaring juga teman-teman. Saya juga milihara di rumah. Milihara? Milihara. Berapa ekor? Satu ekornya udah lumayan deh. Iya. Ditawar 2,5 udah bisa lepas. Wih, mantep banget. Ini makan, pakan berarti masih pakan hidup Bang Eki ya? Masih, lagi cacing tanah. Cacing tanah ya. Dia tuh yang bagus itu pakannya pakai apa Bang Eki? Kalau kita masih pakai cacing tanah sih, Bang. Cacing tanah aja, tanah. Kalau pelet? Pelet mungkin nanti kalau udah lama ya. Udah lama pakai apa? Paksi atau blue? Kita bisa pakai Akari Premium Blue sih gitu. Akari Premium Blue. Ini keren banget. Kita lanjut lagi Bang Eki. Ini ada Argus Piton. Argus berapa? Ini keren banget ya teman-teman. Ini size-nya masih kecil nih. Ya. Size berapa Bang Eki? Itu kurang lebih 89 cm. 89 cm. Untuk harganya berapa nih? 200.000 aja. 200.000 nih keren banget tuh. Nah, gua halus. Argus Piton. Ini keren. Terus ini sebelahnya ada Blue Pulcra. Blue Pulcra. Ini dotnya bagus ini sebenarnya nih. Cuman nggak kelihatan nih karena ketutupan nih.
Ini berapa Bang Eki? Itu 50.000 aja Bang. Di size nya? Itu size 9-10 cm. 9-10 cm. Oke. Nanti kita cek yang di kantong plastik juga teman. Ini ada striata albino, ini keren banget nih Bang Eki. Size nya udah gede nih Bang Eki. Gede. Ada 12 Bang Eki? Lebih dia Bang. Lebih ya? 14 ada kali ya? 14 cm ada. Harga berapa nih Bang Eki? 125. 125. Sebelahnya sama? Sama, 125. Ini spare atau gimana Bang Eki? Enggak. Ini sejantan dua-duanya. Jantan dua-duanya. Jadi yang suka striata albino, mata merah, ekor lurus, ini ada di tempatnya Bang Eki nih. Keren. Terus ini di atas ada Andrew. Andrew. Nih, kecil-kecil udah biru dia. Ses mungkin 5 ya Bang Eki? 5 cm. 5 cm. Harga berapa Bang Eki? 50.000 ya Bang. 50.000 tuh. Ini Andrew-nya keren nih. Ini Andrew. Yang ini Asiatica Taiwan. RSP Taiwan. Iya. Ini keren nih, merah dia. Harga berapa nih Bang Eki? 65.000 ya. Ukurannya? Ukurannya 89 cm. 89 cm nih. Tuh. Sebelahnya itu Kalimaya, RSP Kalimaya. Beda ya teman-teman tuh, spotnya beda banget. Beda spot. Kelihatan banget tuh. Berapa nih Bang Eki yang Kalimaya? 150.000. 150.000 di size 9 ada? Ada 89 cm. 89 cm tuh. Ini cakep banget nih. Katanya kalau RSP Kalimaya Bang Eki makin besar makin banyak spotnya ya? Makin banyak ya? Oh, berarti enggak pudar gitu, enggak hilang ya. Harga pun makin mahal naik dia. Iya, betul banget. Semakin banyak spot, semakin naik teman-teman. Karena kualitas jatuhnya Bang Eki ya. Betul, kualitasnya. Ini sebelahnya sama ya Bang Eki ya? Sama, Kalimaya juga. Harga sama? Sama, 150. RSP Kalimaya harga sama teman-teman, 150.000. Masih nego ya Bang Eki? Nego halus. Nego halus, pokoknya aman teman-teman. Terus nih pulcranya tuh teman-teman tuh lagi naik tuh. Yellow spotnya kelihatan tegas. Black dotnya keren banget. Black dotnya tegas, yellow spotnya tegas tuh. Ini keren. Terus ini yang di kantong plastik yang beda apa Bang Eki? Paling... Ini apa? Oh ini ya? Leukistik. Leukistik ya, Asiatica Lucy. Ses berapa Bang Eki? 20 ada? Ini ses 17-18. Harga berapa nih Bang Eki? 300.000. Ini male atau female? Aduh kurang, kayaknya female deh. Pasangannya ada nggak Bang Eki? Wah nggak ada. Nggak ada, tinggal satu berarti ya? Tinggal satu doang kita. Ini dulu-duluan teman-teman yang nyari Lucy, monggo silakan. Terus di sini ada Red Strip Ultra. Iya. Kalau tadi Blue Ultra, yang ini Red Strip Ultra ya teman-teman? Iya. Ini size berapa Bang Eki? Itu 7. 7 cm. Harga berapa Bang Eki? 60.000. 60. Masih nego halus. Bang Eki, bedanya Blue Ultra sama Red Strip Ultra apa sih Bang Eki? Kalau Red Strip Ultra tuh strip itu agak merah deh. Di kalo spotnya ya? Spotnya, kalau yang blue itu yang yellow dia. Yang yellow yang Blue Ultra ya? Blue. Nih, biasanya tuh dia ke oranye kemerahan Bang Eki ya? Iya, betul. Yang WCN nggak ada Bang Eki? Kenapa? Yang WCN nggak ada? WCN kosong. Kosong ya? Ini yang CB-an semua nih teman-teman. Kalau WCN kan gede ukurannya masuk. Ini keren. Ini ada lagi pilihannya. Ini Red Strip Ultra juga. Tuh dia ke oranye kemerah-merahan ya teman-teman. Kalau yang Ultra itu Blue Ultra dia yellow atau kuning. Kalau ini Red Strip Ultra oranye kemerah-merahan nih, mantep nih. Terus ini ada RS, Asiatica RS Bang Eki. Ini isinya 3 ekor. Harga berapa nih Bang Eki? 50.000 aja. Ukuran di 89? 910. 910 ya. RS itu Red Strip ya Bang Eki ya? Strip. Nih, jadi Asiatica ada Red Strip, ada WS. WS ada. Cakep nih WS-nya Bang Eki. Isi 5 aja. Isi 5. Berapa nih Bang Eki? 45.000 aja. 45.000. Wow, keren nih. Ukurannya berapa nih Bang Eki? Ini kurang lebih 13 cm. 13 cm. 12, 13. Udah besar nih teman-teman. Ini cakep banget. Harga nih. Partai aja kita mah. Ini keren tuh. Mutiarnya spotnya bagus banget, warnanya bagus banget. Ini sama ya Bang Eki ya? Sama. Nih, ini pilihannya nih tuh. Ini kalau yang warnanya agak-agak pudar ini biasanya betina ya Bang Eki ya? Betina. Kalau yang tegas-tegas begini nih teman-teman, ini jantan. Tinggal dicari aja pairing nih. Terus ini apa nih Bang Eki? Striata. Striata biasa ya? Iya.
Jadi bedanya sama striata albino Bang Eki, bandingin Bang Eki. Yang ini tolong diangkatin Bang Eki. Nih, teman-teman. Yang ini striata albino, yang ini striata biasa nih. Ini yang biasa kita konsumsi, kalau ini yang untuk ikan hias yang di tank nih, di mata merah. Ini yang ini berapa nih Bang Eki? 50.000 isi 3 ekor. Ukurannya random ya? Random. Dari berapa nih Bang Eki? 15 sentian. Ini keren. Terus ada apa lagi Bang Eki? Sudah sih itu doang itu pokoknya. Jadi ini bleheri sama bleheri itu banyak kan teman. Tuh, ini sama bleheri juga. Ini bleheri Kalimaya BP sama nih pilihan blue pulseranya nih teman. Tuh. Ya, capcak blue pulseranya. Blue pulsera. Terus Restrip udah, Pulsera udah, Kalimaya udah, Taiwan udah. Ini banyak ya, teman. Kurang lebih sama kayak yang di atas ya. Sama. Bang Eki, ya. Untuk kirim-kirim gimana nih Bang Eki? Bisa kok seluruh Indonesia. Area seluruh Indonesia ya? Iya. Jadi nanti untuk pengiriman, pemesanan yang dimasukkan nomor Bang Eki? Iya. Jadi kita masukin nomor Bang Eki karena nanti Bang kalau Eki... kalau pengiriman itu via tiketnya tergantung ada karantinanya apa enggak dia. Betul banget. Jadi konfirmasi dulu ya. Iya. Nanti konfirmasi dulu sama Bang Eki. Karena Bang Eki, Bang Toge ini satu tim sama Bang Eki ya. Dan yang untuk bagian pengiriman... pengiriman transaksi ke Bang Kiki ya Bang ya, Kiki. Betul Bang Kiki. Jadi kita cantumkan nomornya Bang Kiki. Nanti buat teman yang ingin order monggo silakan WA Bang Kiki. Nanti kita masukkan ada toko hijau ada ya? Toko hijau ada. Toko hijau ada. Jadi kita masukkan nanti teman-teman. Biasanya toko hijau itu untuk metode pembayaran. Ya. Biasanya itu rekber teman-teman. Masih. Nah, lebih aman lah. Iya. Nah, Bang Eki, untuk buka hari apa aja nih Bang Eki? Kita bisa kan malam weekend sih Jud. Malam weekend ya, malam Sabtu malam Minggu udah pasti ya. Pasti dia. Biasanya malam Jumat juga ya. Iya. Dari jam berapa Bang Eki? Dari jam 9. 9 udah ready ya? Sampai? Sampai jam 9 pagi juga lah. Sampai jam 9 pagi, 12 jam teman-teman. 9 malam sampai jam 9 pagi. Nah Bang Eki, buat teman-teman ya Bang Eki yang lagi nonton, ada yang mau disampaikan gak Bang Eki? Nggak ada sih Bang Eki. Ada ya. Paling sampai sini Bang Eki ya. Ya. Bang Eki terima kasih banyak untuk waktunya, sehat-sehat terus. Amen. Semoga rezekinya lancar Bang Eki. Thank you Bang Eki. Ya, Bang Toge, terima kasih. Thank you Bang Toge. Nah teman-teman, itu tadi review harga ikan cana di lapaknya Bang Eki dan Bang Toge. Jadi buat teman-teman yang lagi cari ikan cana, monggo mampir ke pasar ikan Jatinegara dan jangan lupa teman-teman untuk mampir ke lapaknya Bang Eki karena di sini kualitas ikannya bagus-bagus banget dan tenang harganya masih bisa dinego. Nah nyampe sini aja videonya, terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk like dan share-nya. Nonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.